Tahukah kamu perbedaan musim panas dan musim kemarau di Indonesia? Musim panas berbeda dengan musim kemarau. Sebagai negara tropis, Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Lantas, apa bedanya musim kemarau dengan musim panas? Dan apa bedanya musim kemarau dengan musim hujan? Simak penjelasannya berikut ini. Menurut BMKG, musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Hal tersebut terjadi karena adanya gerakan angin muson timur yang melewati Indonesia. Sedangkan musim panas adalah salah satu dari empat musim yang dimiliki negara-negara lain seperti Amerika, Eropa, dan lain-lain. Biasanya, musim panas terjadi sesudah musim semi atau sebelum musim gugur. Di belahan bumi utara, musim panas terjadi pada tanggal 21 Juni hingga 23 September. Sementara di belahan bumi selatan, periode musim panas terjadi antara 23 Desember hingga 20 Maret. Menurut BMKG, musim kemarau di Indonesia biasanya terjadi pada bulan April hingga September. Setelah itu, berganti dengan musim hujan yang didahului dengan masa transisi atau biasa dikenal dengan sebutan musim pancaroba. Seperti diketahui, Indonesia sebagai negara tropis hanya memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Pengertian musim kemarau sudah dipaparkan tadi di awal. Sementara pengertian musim hujan adalah periode tahun dengan jumlah curah hujan yang besar. Curah hujannya berbeda secara mencolok dari jumlah curah hujan dalam periode sebelumnya. Dilansir BMKG, perakiraan musim secara umum terdiri dari awal musim, puncak musim, hingga periode musim terjadi. Nah, demikian penjelasan tentang perbedaan musim panas dan musim kemarau, serta bedanya dengan musim hujan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Bye-bye.